Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel teman-teman. Nah, pada hari Lebaran Idul Adha ini, aku akan membuat sate sapi empuk ala Mama Wati. Dan ini dia bumbu yang aku haluskan teman-teman. Terdiri dari kunyit, jahe, bawang putih, ketumbar, dan asam jawa, lalu pakai lagi gula merah teman-teman. Nah, ini dia bumbunya lagi aku ulek ya teman-teman, biar halus dulu. Kenapa? Nah, ini dia bumbunya sudah dihaluskan teman-teman, sudah dikasih gula merah juga dengan asam jawanya teman-teman. Nah, diulek jadi satu tadi tuh, kita aduk-aduk sampai rata. Nanti setelah rata bumbunya kita diamkan selama 10 menit ya teman-teman. Ini dia daging satenya itu yang sudah dipotong-potong kecil-kecil tuh teman-teman. Nah, diaduk sampai merata. Ini tidak usah dikasih penyedap rasa lagi teman-teman, sudah gurih banget loh rasanya, enak banget deh pokoknya. Nah, itu ada yang hitam-hitam itu biji biji asam jawa teman-teman. Tuh, kita rendam, kita diamkan selama 10 menit supaya bumbunya meresap dan dagingnya itu menjadi empuk teman-teman. Nah, ini dia sudah 10 menit kita diamkan. Nah, akan ditusuk-tusuk deh. Diaduk lagi ya. Nah, diaduk ulang. Jatuh. Nah, kita tusuk-tusuk ya teman-teman. Hati-hati loh menusuknya, jangan sampai kena tangan. Tuh, tusuk perlahan-lahan ya teman-teman. Oke. Silahkan dicoba di rumah ya teman-teman. Oke, ini yang sudah ditusukin. Sesaat lagi akan dibakar teman-teman. Nah, ini dia proses pembakarannya teman-teman. Tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La teman-teman. Sambalnya itu bahannya terdiri dari cabai rawit, bawang merah, tomat, lalu kecap manis, dan ditaburi bawang goreng teman-teman. Tuh, terus diaduk sampai rata ya teman-teman. Nah, ini tuh rasanya segar banget. Bawang merahnya ini sesuai selera bawang, cabai rawit sesuai selera, tomat. Nah, kita guyurin nih teman-teman, ditaburin di atas satenya tuh biar sambal kecapnya ini meresap teman-teman. Subscribe-nya ditunggu serta loncengnya. Oke nih, lanjut di terasi jeruk nipis supaya rasanya itu lebih segar teman-teman.
makasih ya yang sudah nonton.